Welcome to channel YouTube Bian Body Kit. Nah, di belakang saya ada mobil Velfire dan juga Alphard yang baru selesai saya modifikasi menjadi penampilan lebih fresh lagi. Untuk mobil Alphard ini sudah kita rubah menjadi tahun 2017 dan mobil ini tahun 2012 dan ia memiliki ciri khas yaitu di bagian grill. Grill ini model Modelista dan yang dimana ia memiliki lampu LED berwarna biru dan bagian bumper menjadi ciri khas yaitu cover fog lamp karena bumper ini menyerupai seperti tahun 2017 untuk tipe Velfire yang CBO. Untuk mobil Alphard ini menjadi ciri khas adalah di bagian grill, ia memiliki grillnya besar, biasa disebut dengan grill transformer. Selain itu juga di bagian bumper ada ornamen kromanya dan ini melambangkan sesuatu yang penampilannya terkesan lebih mewah lagi. Untuk bagian bumper belakang, karena tipe mobil ini masih NH20, ia masih sama dan ia memiliki ciri khas yaitu double muffler dan selain itu juga memiliki lamp brake dan reflektor. So, bagi kalian yang ingin Velfire-nya di-upgrade seperti ini dan mobil Alphard-nya di-upgrade seperti ini, nanti kalian bisa langsung datang ke workshop kami di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih. Menurut saya inilah solusi yang tepat bagi kalian yang ingin upgrade dan menjadikan penampilan lebih fresh lagi. Yang lebih menariknya lagi, barang yang saya tawarkan ini adalah pemasangannya plug and play dan tidak merusak pada bodi mobil originalnya. Dan yang lebih enaknya lagi, kalau pemasangan di workshop kami ini dijamin hasilnya presisi dan saya memberikan garansi apabila pemasangan di kami ini hasilnya tidak rapi. Makanya cepetan langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Oke, sekian dulu mengenai tentang video kali ini. Bagi kalian yang suka, klik tombol like. Dan yang belum subscribe, cepetan langsung subscribe untuk mendukung channel YouTube kami supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten pengerjaan yang masuk ke workshop kami ini. Dan klik juga notifikasi untuk mengaktifkan supaya kita memberikan postingan yang terbaru dan share ke teman-teman kalian untuk memajukan modifikasi Indonesia dan memberikan edukasi mengenai tentang modifikasi khususnya di Indonesia. Thank you.